Pabrikan teknologi Huawei resmi meluncurkan arloji pintar terbarunya, Huawei Watch V3 di pasar global. Smartwatch yang satu ini dirilis dalam acara Huawei Innovative Product Launch di Dubai, Uni Emirat Arab. Huawei Watch V3 membawa desain yang berbeda dibandingkan pendahulunya. Smartwatch ini memiliki bodi yang berbentuk persegi, sedangkan model sebelumnya membawa desain persegi panjang. Desain baru ini membuat Huawei Watch V3 terlihat mirip seperti smartwatch bikinan Apple. Penempatan tombol dan juga mahkota di sisi kanan smartwatch juga sama, yakni mahkota di bagian atas dan tombol di bagian bawahnya. Mahkota Huawei Watch V3 digunakan untuk zoom in maupun zoom out home screen, swipe ke atas dan bawah saat menelusuri daftar aplikasi, serta berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Sementara itu, tombol di bawahnya berguna untuk membuka aplikasi yang sudah ditentukan, dan juga untuk mengaktifkan asisten suara. Di atas kertas, Huawei Watch V3 memiliki dimensi 43,2 x 36,3 x 9,9 mm, dengan bobot 26 gram tanpa strap. Dimensi ini lebih mungil dibandingkan Huawei Watch Fit 2. Huawei Watch V3 mengusung layar AMOLED berukuran 1,82 inch dengan resolusi 480 x 408 pixel. Memiliki kerapatan pixel 347 ppi, tingkat kecerahan maksimum hingga 1500 nits, dan rasio layar to body hingga 77,4%. Layar ini juga memiliki tepi yang melengkung. Ukuran smartwatch ini lebih besar dibandingkan pendahulunya. Soal fitur, Huawei Watch V3 bisa dibilang mirip seperti smartwatch Huawei GT lainnya, karena menghadirkan fitur pemantau kualitas tidur, pola pernafasan, serta pemantauan detak jantung dan kadar oksigen darah TrueSyn 5.5 dengan akurasi yang tinggi. Selain itu, smartwatch terbaru Huawei ini juga mendukung fitur kesehatan Pulse Wave Arrhythmia Analysis untuk memantau kelainan detak jantung. Fitur kesehatan perempuan, lebih dari 100 mode olahraga dan lebih dari 660 pelatihan olahraga. Bedanya, Huawei Watch V3 memiliki fitur kalori counter yang sudah diperbarui. Dengan layar Huawei Watch V3, kalori counter kini memiliki tampilan yang ditingkatkan untuk pengalaman pengguna, desain yang dirombak, warna yang makin kaya, dan jenis font yang diperbesar. Adapun kalori counter membantu pengguna melihat defisit kalori di layar dengan berbagai metrik seperti asupan kalori, kalori aktif, dan kalori istirahat. Huawei Watch V3 ditopang oleh baterai berkapasitas 400 mAh. Baterai ini diklaim bisa bertahan selama 10 hari untuk penggunaan berat dan 7 hari untuk penggunaan sehari-hari. Smartwatch ini tidak mendukung fitur wireless, sehingga pengguna mesti mengisi dayanya dengan pin pogo. Spesifikasi Huawei Watch V3 lainnya mencakup fitur pengontrol kamera smartphone lewat remote shutter, pemutaran musik lewat smartwatch, reminder secara real-time, panggilan via Bluetooth, serta kompatibilitas dengan perangkat iOS maupun Android. Tak hanya itu, Huawei Watch V3 dilengkapi fitur untuk merancang desain wajah arloji pintar, fitur Always On Display, dan sertifikasi daya tahan air hingga 5 ATM. Smartwatch ini juga diklaim sudah diuji ketahanannya terhadap temperatur, kelembaban, dan juga benturan. Sehingga Huawei Watch V3 cocok dibawa untuk aktivitas di luar rumah dalam berbagai kondisi cuaca. Huawei Watch V3 bisa dibeli dalam 3 jenis tali, dan berikut ini adalah harga Huawei Watch V3.